tidak penggembul Instagram. Dengan ini memberikan klarifikasi terhadap beredarnya postingan saya di media sosial Facebook pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 yang pada pokoknya berisi berita atau isu terkait adanya 8 orang meninggal dan 2 hilang atas kejadian kecelakaan kapal feri KMP BILI di penyeberangan Perigi Piyai, Kecamatan Tekarang, Kabupaten Sambas. Maka dengan ini saya mengklarifikasi bahwa berita tersebut adalah hoax atau tidak benar terjadinya. Saya meminta maaf kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Sambas atas tersebarnya berita atau isu tersebut. Demikian klarifikasi ini saya buat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.